Walau qala rahimahullahu ta'ala wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati fi kulli dhanbin ma lam yastahillahu lakana aswaba. Maka andai kata Imam At-Tahawi berkata wala nukaffiru, tidaklah kami mengkafirkan seseorang pun min ahlil kiblah bikulli dhanbin, dengan setiap dosa, ya kan, selama dia tidak menghalalkannya. Takbirnya lain apa enggak ya? Lain kan? Lain ya? Lihat, takbir bidhanbin dan bikulli dhanbin. Kalau kata-kata bikulli dhanbin, kan ada dua kelompok. Ahlussunnah di tengah-tengah. Kelompok yang pertama, dia adalah khawarij, mengkafirkan. Kelompok yang kedua, tidak mau mengkafirkan. Karena dia ahlul kiblat. Maka, bahasa bikulli dhanbin, bikulli dhanbin, membantah kepada orang-orang yang tidak mengkafirkan, ya kan? Kata-kata malam lah bisa dibahasakan bikulli dhanbin, setiap dosa. Kami enggak mengkafirkan setiap dosa. Setiap apa? Setiap dosa. Itu adalah bantahan kepada khawarij. Setiap dosa. Kami enggak mengkafirkan seseorang pun dengan setiap dosa. Kalau khawarij bertanya apa? Setiap dosa dia kafir, kafirkan. Fa kalimat bikulli itu lebih enak. Beda dengan tidaklah kami mengkafirkan bizanbin, dengan dosa apa saja, gitu kan? Lain kan bahasanya. Kami tidak mengkafirkan seseorang pun dari ahlul kiblat dengan dosa apa saja. Dosa apa saja enggak mengkafirkan. Lah, kalau kami enggak mau mengkafirkan kepada seorang pun dari setiap dosa, berarti setiap dosa itu setiap dosa yang mengkafirkan. Kami enggak akan mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat apa namanya? Malam yastahillah. Malam yastahillah. Yang dikritik di sini kalimat bidzambin dengan kata-kata bikulli dhanbin. Kalau istilah mereka wala nukaffiru ahadan min ahli kiblati bidhanbin, berarti ini apa? Ini mutlaqud dzaba, adzanbul mutlaq. Kalau bikulli dhanbin apa ya kuat? Mutlaqud dzunub. Bedakan kan? Kalau adzanbul mutlaq ay dosa secara mutlak. Kalau apa namanya bikulli dhanbin ay apa ya kuanana mutlaqud dzunub. Bedakan al-imanul mutlak dengan mutlakul iman berbeda. Kami menafikan dia enggak punya iman secara mutlak, ay enggak ada iman sama sekali. Tapi kalau kita menafikan mutlakul iman, maka dia masih tetap memiliki iman. Itu bahasa mutlakul iman. Fa kalimat wala nukaffiru ahadan min ahli kiblah bidzanbin ay bidzanbin mutlak. Berarti semua dosa tidak dikafirkan. Kalau la nukaffir ahadan bikulli dhanbin ay bikulli dhanbin ay dhanbi apa namanya mutlakul dzunub. Berarti di sana ada dosa yang dikafirkan. Untuk mengeluarkan apa? Kayak sabullah wa sabun nabi wa ilqaul husab dengan bahasa kullu. Beda. Kita ini. Kalau bahasa bikulli dhanbin, bikulli dhanbin itu ada kritikan. Apa kritikannya? Karena di sini menafikan tidak adanya takfir pada mutlak
azamul mutlak, dosa secara mutlak, maka ada kritikan bagaimana sabdullah wa sabdun nabi dan ilqaul apa ya Fadil kala ilqaul Quran fil qadurat hadza azamul mutlak. Tapi kalau wala nukaffiru ahadan min ahli kiblah bikulli dhanbin, fauna bikulli dhanbin ai kami enggak mengkafirkan kepada seorang pun min ahli kiblah dengan mutlaqud dzunub. Ismana mutlaqud dzunub ai ada di sana yang dikafirkan, gitu kan, yang dikafirkan meskipun tidak istiqlal. Tapi umumnya dosa itu enggak bisa kita kafirkan. Gitu maksudnya. Ngerti? Nah, ayo cara ngerti di ini. Ini nih, nama tulis ini. Apa tulis ini? Coba. Tekan dia yo, tekan di mana? Oh, tekan enggak bisa nulis, saya nak bikin mana caranya nulis nanti. Di letakkan sini. Ini enggak ada nunya. Pak bendahara tumbasannya. Kalau secara makna bahasa Indonesia-nya kaya epodo. Iya kan ya? Ramadan mana? Kaya epodo kan? Menang waktu itu tapi ya. Kaya epodo. Sekarang takbir pertama. Adamu takbiri azan bil mutlak. Adamu takbir mutlak ini. Begini Dani, kami tidak kafirkan seseorang pun dari ahli kiblah dengan dosa secara mutlak. Ini berarti dosa secara mutlak dikritik. Karena di sana ada dosa yang meskipun tidak menghalalkannya, dia berdosa apa enggak? Berdosa kayak apa? Sabbullah wa sabbur rasul. Jelas? Takbir pertama terkritikan. Tapi kalau takbir kedua, kami enggak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat dengan sebab mutlak dzunub, mutlaknya dosa, umumnya dosa, lain dosa yang umum dan umumnya dosa. Umumnya dosa enggak kena kritikan. Maksudnya umumnya dosa kita enggak bisa kasihkan. Kecuali dia menghalalkan. Umumnya dosa, kalau ada kritikan loh, bagaimana sabullah wasa rabbus kita katakan kafir? Kelahir, meskipun dia menghalalkan atau tidak. Loh. Kenapa? Karena mutlakud dzunub
nafyu umumnya dosa. Adapun hara dua atau tiga atau empat atau lima, ini enggak masuk dalam pembahasan kita mutlak usul. Jelas? Paham? Paham ini? Ya itu bikuli itu mutlak dzunub. Gitu. Nah kalau gak diginikan, gak mudeng. Ya, karena memahami pertama, iki lo bedane apa? Bizanzin dengan bikuli itu bedane apa? Dalam bahasa ini sedikit. Ya mau doa, cara bahasa ini mau doa. Mau doa, gak ada bedane. Lah ternyata ya kawan anak, Sekhsoleh itu masya Allah takbirnya bagus sekali. Jadi untuk memerinci penjelasan ini apa namanya itu pun enggak panjang lebar panjangannya kok keterangan nih panjang. Lah kesimpulannya ini kesimpulan yang difahami dari kata-kata di situ, ternyata kita ingat dulu pelajaran bahwasanya ada mutlakul iman dan ada apa ya kawan al imanul mutlak. Inilah letak. Baru teringat ketika itu, inilah letak perbedaan ini lafaz kembali ke sini. Jadi perlu diingat-ingat ini bahasanya. Cuma nanti makanya lakan. Kenapa lakan aswab? Lakan aswab untuk mengeluarkan kritikannya dia. Apa dia itu? Bukan dia. Kritikannya beliau. Dengan kata-kata sabbullah wa sabbur rasul wa ilqaul qadurat. Dan apa tadi? Qatl al-anbiya. Kalau tanpa takbir bikuli dan bin, ya masuk kritikan terus sama dia. Jadi enggak bisa ini karena di sana ada dosa, meskipun dia enggak menghalalkannya, tetap dikatakan kafir. Tetap dikatakan kafir. Lah, karena itulah membuat bahasa yang bahasa ini supaya tidak terkena kritikan, maka memakailah bahasa bikuli dan bin yang memiliki arti ai awafat umum dzanbi atau mutlaqud dzunubi, yang mana mutlaqud dzunub ai kami enggak mengkafirkan kebanyakan dosa, umumnya dosa kami enggak mengkafirkan. Nanti ada perkara khusus kon masalah. Ngerti? Nanti ada khusus kon masalah. Nah. Seterusnya. Nah seperti ini kan, gak bisa dibaca sendiri seperti ini. Gak bisa dibaca sendiri, ini gak mudeng. Nanti kadang-kadang salah paham mari nanti ini. Wasamma istidrakun akhar. Berarti kan, di sana ada kritikan yang lain sekarang. Dari kata-kata ini, ada kritikan yang lain. Sih, lihat kritikannya. Kritikannya, kata malam istahil. Malam. Yastahil itu ada dua, amalan dan qol. Perhatikan, seseorang telah berzina, otomatis dia menghalalkan, ya apa enggak? Ya apa enggak Iwan? Menghalalkan dia, menghalalkan secara amaliannya, ya apa enggak? Ya apa enggak Iwan? Ya apa enggak ayo? Secara amal dia menghalalkan, secara amaliannya. Andai kata dia mengharamkan, tentu enggak mungkin berzina. Tapi apakah hati dia menghalalkan? Belum tentu. Maka dari sini, disinilah letak perbedaan Ahlussunnah dengan Khawarij. Kalau Khawarij menjelaskan, berarti kan di sini, ini letak perselisihan mereka. Al-Khawarij mengatakan, seseorang hamba tidak mungkin menghalalkan dengan perbuatan, itu pasti terwujud menghalalkan di dalam hatinya. Hadis lazim seperti itu orang Khawarij. Yalzam, ini anda baca di kitabnya mereka ketika membahas al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Jadi bahasa mereka orang-orang asri ini nih, enggak mungkin mereka itu menghalalkan secara amaliannya kecuali ini sudah apa? Sudah timbulnya dari ikhlal qalbiyah. Berarti kalau misalnya dari lazim seperti itu. Jadi makanya Ahlussunnah enggak bisa. Makanya ikhlal adalah ikhlal amaliyah dan ikhlal qalbiyah. Seseorang yang menghalalkan secara amaliyahnya
Mayalzam enggak mengharuskan hatinya ikut juga. Kalau orang-orang khawarij la yalzam mengharuskan amaliyahnya, fakadzalika yalzam qalbiyahnya juga seperti itu. Lain perbedaan antara Ahlussunnah dengan khawarij dalam babul istihlal seperti ini. Dalam babul istihlal seperti ini. Seperti kawan, sehingga mereka memberikan irad. Iradnya begini seperti al-hukmu, al-hukam, semuanya itu dikatakan kafir. Fa'inkil, kaifa kafir. Mereka datangkan dengan qawlu syahini ma'alam yastahillah. Fa'udhaq na'am. Ha'ulai yastahillun bi'amalihim wa yalzam minha min kulubihim. Itu artinya yalzam. Yalzam langsung dari hatinya mereka. Fa'adha laysa bilazim. Hadza balas lazim antara amaliyah dan antara qalbiyah itu berbeda. Ma yalzam, seorang itu menghalalkan dengan amaliyahnya kemudian mengharuskan qalbiyahnya seperti itu, enggak mengharuskan. Wa thamma istidrakun akhar. Dan di sana ada kritikan yang lain. Wa huwa ahammiyatu. Dan inilah yang paling terpenting. Apakah itu? Taqyidi al-istikhlal. Mengikat istikhlal. Jadi sekarang, bait istidrak yang paling terpenting ini adalah mengikat al-istikhlal. Bagaimana bentuk ikatannya? Ikatannya, bi'annahu qalbiyun au i'tiqadiyun. Istikhlal ini harus qalbiyun atau i'tiqadiyun. Ingat, istikhlal ini harus qalbiyun atau i'tiqadi. Itu harus. Hari istikhlal yang bisa mengkafirkan adalah istikhlal yang timbulnya dari hati atau secara keyakinan. Ngerti kan, Wan? Ada wa. Kenapa harus ditakid seperti ini? Ini semua dalam rangka dar'an, membendung li syubhatil khawarij terhadap subhatnya orang-orang khawarij. Limana orang-orang khawarij itu alladzina la yufarrikun. Yang mana orang-orang khawarij itu enggak membedakan bainal istihlal amali, antara istihlal amali wa bainal istihlal qalbi al-i'tiqadi. Dari sinilah maka kata-kata al-istihlal itu harus ditakyid malam yastahilla bi qalbi, dengan hatinya, supaya membendung atau membantah terhadap pemikiran khawarij yang mereka enggak membedakan antara istihlal amali dan istihlal al-i'tiqadi. Jadi dianggap sama karena yalzam min istihlal amali mengharuskan al-istihlal al-qalbi. Hada begitulah seharusnya. Wa ingkira, meskipun andai kata ada kritikan. Karena kritikan sekarang. Wa idha kila, andai kata ada kritikan. Inna siyako minal muqayyidati. Sesungguhnya konteks kalam itu termasuk minal muqayyidat. Termasuk kait-kait yang mengikatnya. Maksudnya, gak usah dipakai bikolbi. Siyak kalamnya sudah menunjukkan bahwasanya malam yastahillah maksudnya adalah biqalbi. Gitu maksudnya ya. Jadi enggak usah, dari siak kalamnya, konteks kalamnya sudah menjelaskan bahwasanya makna malam yastahillah ai malam yastahillah biqalbi. Itu cukup sudah. Berarti kayak itu siak kalamnya, konteks kalamnya seperti itu. Maka oleh karena itu karena sudah jelas dari konteks kalamnya, wala yahtaju ila tasrihi lafdan bihadzal qaidi, maka tidak perlu dijelaskan secara lafaz dengan qaid ini. Enggak perlu dijelaskan secara lafaz qaid bi qalbi, enggak usah, sebab min siyakil kalam, dari konteks kalamnya udah jelas yang dimaksudkan dengan malam yastahilah ai malam yastahilah bi qalbi, bukan amali, itu konteks kalamnya. Ngerti enggak, kawan? Jelas. Kulna, kami jawab. Balil wajib, bahkan yang wajib, zikru hadzal qaidi, menyebutkan ini qaid. Bahkan katanya ini enggak cukup. Kalau sekedar konteks enggak cukup. Apalagi dalam medan-medan
subhatnya. Apalagi dalam medan-medan subhat, maka harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau sekedar hanya bentuk syak, tentunya ada ekstremal yang lain kan. Makanya dalam bab hadal medan fitnah, medannya fitnah ya, atau menyalanya fitnah, gak bisa pakai global atau pakai syakul kalam, gak bisa. Harus disebutkan secara jelas balafat yang membedakan antara al-sunnah dengan mereka. Makanya di sini balil wajib, bahkan yang wajib, zikru hadal qaid, menyebutkan ini qaid lil qadai, untuk memutuskan, untuk membantah ala subhatul khawarij wal mu'tazila, kepada subhatul khawarij dan mu'tazila, yang mereka enggak membedakan antara istilah qalbi dan amali, sehingga mereka mengkafirkan, sehingga mereka mengatakan mereka mangzat dan mangzulata ini. Ah, itu karena begitu, apa namanya, gara-garanya. Wa'ali atasnya, atas kritikan yang benar tadi, wa'ali dan atas kritikan yang benar tadi itu, fatasiru hadil faqra, maka menjadilah setiap paragraf yang lewat tadi itu kalaati sebagaimana yang berikutnya ini. Apakah itu? Jadi sekarang takbir yang benar, yang lewat kritikan-kritikan yang ada ini, kita bikin ungkapan yang sempurna. Bagaimana jawabannya? Bagaimana ungkapannya? Yaitu wala nukafiru ahadan min ahlul kiblati bikulli dan bin suh, tambahin bikulli, malamnya sahilah, ditambahin bikolbihi. Tambah lagi, ba'da iqamatul hujjah wa bayanul mahajjah. Ini pun sudah harus jelas, ditegakkannya hujjah, dan dijelaskan hujjah tadi kepadanya. Jadi yang tambahin, bikulli dan apa? Bikolbi. Yang kedua, ba'da iqamatul hujjah wa bayanul mahajjah. Harus setelah iqamatul hujjah dan bayanul mahajjah. Mahaja, begitu ya kawan. Naam. Masya Allah. Nah, terus. Kenapa ini? Kata ni kau is, betul ya kawan. Kata ni kau is tu. Ini enggak bisa cepat-cepat ini. Dikit-dikit tapi apa? Masuk kalau cepat-cepat repot nanti. Lain soalnya jawabnya lain dulu-dulu gampang, ini sekarang lain jawabnya.